warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menceritakan kembali isi dongeng. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, dengarkan atau baca dongeng dengan seksama. Yang kedua, jika dengan membaca, baca secara runtut dan berulang-ulang. Ketiga, pahami isi dongeng dan ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, sekarang coba perhatikan dongeng berikut ya. Ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan ketimun kesukaannya. Suatu hari, kancil ingin memakan ketimun di seberang sungai. Karena banyak buaya yang menghuni sungai, kancil berniat mengelabui para buaya tersebut. Dengan akal cerdiknya, kancil berkata pada buaya, jika ingin memakan daging, para buaya harus berjejer. Akhirnya, kancil melompat di atas punggung buaya dan menyeberangi sungai. Kancil lalu pergi untuk memakan ketimun yang dia inginkan dan meninggalkan buaya yang marah karena tertipu dan tidak bisa keluar dari sungai. Sudah tahu kan bagaimana cara menceritakan kembali isi dongeng? Nah, jangan lupa dikerjakan juga ya modulnya. Terakhir, jika ada yang tahu apa pesan dalam dongeng kancil dan buaya tadi, ayo tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.